Padahal 2 hari lalu saya waktu lewat di gunung Kudung tadi itu kondisinya berlumpur, sangat licin, sehingga banyak kendaraan terutama truk-truk besar yang tidak berani lewat. Dia bertahan menunggu kondisi aman baru menanjak ke Gunung Kudung. Dan ini tadi alhamdulillah bisa dilihat ya videonya tadi. Mobil kecilin aja lancar sampai puncak, sampai atas. Mudah-mudahan semua kendaraan yang melintas aman, dan yang paling penting mudah-mudahan pemerintah semakin memberikan perhatian untuk jalanan ini. Siapa tahu bisa dibuat seperti gunung menangis yang jadi gunung tersenyum karena sudah dipangkas. Jadi Gunung Kudung kan bisa juga mungkin bisa direndahkan, dibikin lebih landai lagi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita lanjutkan terus perjalanan.